Ya, jadi video kita kali ini kita bakalan coba makan lagi. Hari ini makan bakmi. Ya, kalau salah nih harganya tadi kalau nggak salah ya saya 30.000 cuy. Ini ya, kayak begini. Sebenarnya makan ini begini itu orang soes. Ada toge-nya. Ada usul aku. Ini gimana ya? Namanya juga pemberian dari sang emak tercinta di planet sono, di planet sono. Jadi kita akan makan aja langsung, nggak usah nego-nego, karena nego dikit. Jadi mendingan nggak usah nego-nego ya. Gue jadi nggak rida. Oke, kita bakal minum dulu aja, let's go. And house on. Agak fresh sedikit, tapi nggak banyak. Ya gitulah. Langsung aja kita makan. Let's go in. Kalau dari udang rasanya enak, tapi nggak banget. Dari 1 sampai 10, 6 lah. Boleh lah. Terus dari segi baminya, karena belum habis, aku belum bisa kasih tanggapan seperti apa rasa enaknya atau enggaknya. Tapi dari pengalamanku sendiri, namanya rasa bakmi harusnya enak kalau pakai kecap dan digoreng cuy. So far oke sih. Bumbunya oke. Okay. Kayak si kutu lacoy. Lacoy-coy. Oh si ini. Tukang ini yes. Kayak model apa? Pengrajin. Handcraft lebih tepatnya. Ini kenapa ngomongnya si Kiki? Ya yang namanya Kiki dipromosin lah sama Ultim. Karena seperti yang kita ketahui bersama, aku tuh orangnya gak pernah ingat waktu cuy. Namanya bisa jalanin sekarang, sekarang aja, kenapa harus nanti gitu. Makanya itu membuat saya punya mental beda dari orang-orang di daerah saya ya. Yang memang untuk bisa menjadi beda itu butuh satu ketekunan yang berkesinambungan. Nah, nanti kita akan lihat aja ya seperti apa rasa enaknya mie ini. Intinya mie-nya harus dijelaskan. Intinya itu dulu. Udah kebanyakan bacot. Gak tau aja gak jelas ini rasa mie-nya apa ya. Ini sih kering banget mie-nya ya.
Sama ada togenya juga. Itu topping togenya itu benar-benar kayak renyah. Kadang-kadang sulit untuk dibuktikan. Jadi agak kejam juga sih. Rasanya agak kejam ya. Oke, kita lanjut lagi aja ya guys ya. Let's go. Kita akhirnya akan selesai makanan kita ya. Gak yang tua, gak yang muda. Lagi makan selalu main handphone mulu. Emang apa sih yang dicari di handphone itu? Anda tanya. Habis guys, ini satu lagi nih.
tahunya apa sih meditasi, nggak tahu guys. Nah, aku kayak meditasi gitu sih kalau udah malam ya. Karena kita harus meditasi karena sudah pasti harus refresh lagi otak kita ya, tahu sendiri lah ya. Nah, kita memang manusia yang banyak sekali melakukan yang namanya aktivitas sehingga kita agak stres setiap hari dan bonusnya adalah nih, aku kalau misalnya ketok ini di sini nggak bunyi ya guys ya, ini ada yang ajaib guys, tanah dapat menggeser 20 cm lebih ya, kurang lebih 20 cm, 5 lah, 5 sampai 3 bacot ya, 3 sampai 5 cm untuk bisa menggetarkan suara di sebelahnya. Kita buktiin. Tuh. Geser kan? Gua udah bilang juga apa kan? Geser. Tapi kalau dengar bunyinya segini aja nih. Bunyi kan piring jadi terasa kayak bergetar padahal nggak ada yang geterin, tapi dengan kita ketok bunyi. Tapi kalau di sini nggak ada guys, udah terlalu jauh piringnya cuy. Jadi asal muasal suara dari sini tapi bisa diputer ke gerakannya dari sini ya kan. So we have to refreshing our body guys, kayak gitu kalau lihat guys ya. I'm Kajian Kehidupan, see you next video. Jangan lupa belajar, jangan lupa bersyukur, dan jangan lupa berbagi kebahagiaan kepada siapa aja. Sampai jumpa, peace, bye-bye.